Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Shalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah. Syahadu alla ilaha illallah wa la syarika lahu wa syahadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Alhamdulillah di pagi hari ini kami bisa bersilaturahmi kembali silaturahim menziarahi salah satu Sultan Jawa Kanjeng Sinuhun Kanjeng Syarif Hidayatullah sama jamaah Naksabandi Hakoni yang dari Singapura, dari Malaysia dan dari Indonesia. Alhamdulillah semoga dengan kita sering mengunjungi makam-makam Aulia Allah maka rohani kita selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan sesuatu yang luar biasa istimewa adalah kenikmatan hati, kebersihan hati, ketenangan jiwa. Karena itu salah satu tujuan untuk kita menziarahi para wali-walinya Allah tiada lain dan tiada bukan hanya meminta kepada Allah semoga kita semua hati kita semua diberikan oleh Allah taala taufik hidayah inayah dan yang paling utama adalah ketenangan jiwa dan rohani. Semoga semua jemaah Naksabandi Hakoni yang bisa melaksanakan silaturahim ziarah kepada Aulia Allah bisa meneladani apa-apa yang telah didakwahkan oleh Kanjeng Sinuhun Kanjeng Syarif Hidayatullah. Demikian dari saya sebagai hamba Allah yang merasa bahagia, senang bisa bergabung ziarah Wali Songo bersama Syekh Salahuddin Al-Bandungi. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pada alhamdulillah segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kami dan alhamdulillah kali ini apabila kita berziarahi bersama jemaahnya semakin hari semakin ramai. Setiap tahun semakin ramai. Daripada Singapura, daripada Malaysia, daripada Indonesia bahkan daripada Indonesia juga semakin ramai. Alhamdulillah pada kali ini kita datang dengan apa nama dengan segala perkara-perkara yang kita inginkan dan insyaAllah mudah-mudahan dengan keberkahan ziarah ini segala hajat-hajat kita akan dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ziarah kita ini adalah kerana kita menziarahi auliya Allah sebagaimana yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam man zara qabri wajaba lahu syafaati. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata bahawa siapa menziarahiku maka wajib atasnya syafaat. Komplek pemakaman Sunan Gunung Jati merupakan salah satu destinasi wisata religi yang ada di Kabupaten Cirebon. Area ini merupakan tempat dimakamkannya salah satu tokoh penyebar Islam di Tanah Jawa, yakni Syekh Syarif Hidayatullah atau yang juga dikenal dengan nama Sunan Gunung Jati. Komplek pemakaman Sunan Gunung Jati berada di Desa Astana, Kecamatan Gunung Jati, Kabupaten Cirebon. Lokasinya sendiri berada di sebuah perbukitan yang dikenal dengan sebutan Gunung Sembung. Komplek pemakaman Sunan Gunung Jati memiliki 9 pintu. Antara lain yaitu pintu Gapura, pintu Krapyak, pintu Pasujudan, pintu Ratnakomala, pintu Jinem, pintu Rararoga, pintu Kaca, pintu Bacem, dan pintu Teratai. Pintu Gapura merupakan pintu awal atau pertama untuk memasuki area komplek pemakaman Sunan Gunung Jati. Bagi masyarakat umum yang ingin berziarah, maka hanya dibatasi sampai pada pintu ketiga yakni di pintu Pasujudan. Sedang pintu keempat dan seterusnya, hanya dikhususkan untuk keluarga Keraton Cirebon dan keturunan Sunan Gunung Jati. Batas peziarah itu sampai pintu Pasujudan. Selebihnya itu khusus untuk keluarga Keraton dan keturunan Sunan Gunung Jati. Tidak sembarang orang bisa masuk ke dalam makam Sunan Gunung Jati. Salah satu alasannya karena di dalam komplek pemakaman Sunan Gunung Jati terdapat benda-benda berharga yang memiliki nilai sejarah. Dari 9 pintu yang ada di kompleks pemakaman ini, lokasi makam Sunan Gunung Jati sendiri berada di pintu ke-9, yakni di pintu Teratai. Selain Sunan Gunung Jati, komplek pemakaman yang berada di Gunung Sembung Desa Astana ini juga merupakan tempat dimakamkannya keluarga maupun keturunan dari Sunan Gunung Jati.